Pasar Tanah Abang masih menjadi favorit warga untuk berburu baju lebaran meski saat ini marak penjualan di berbagai marketplace dengan harga jauh lebih murah. Rupanya ada alasan tersendiri bagi warga untuk berburu baju lebarannya di Pasar Tanah Abang ini. Selain karena harga dan kualitas, rupanya ada hal lain yang membuat warga merasa ada yang kurang lengkap jika tak berburu baju lebaran di Pasar Tanah Abang. Bahkan tak sedikit pengunjung yang sampai mengemper di area lobi karena kelelahan usai berbelanja. Cilincing. Ini memang kesini buat apa? Memang tiap tahun kita belanja sekeluarga belanja di rumah. Memang rutin? Iya, memang rutin. Meskipun sekarang udah ada teknologi online, tapi memang beda ya? Iya, tetap beda aja. Kayak antusiasnya juga lebih senang aja sekalian jalan-jalan. Oh, sekalian jalan-jalan. Iya. Kalau harga gimana? Karena harga sih, dibanding dekat-dekat rumah ya jauh dari di sini lebih murah. Gitu. Random. Baju sama celana. Kalau random kan nggak bisa. Kalau misalnya beli online, tapi tetap aja namanya kita mau jalan-jalan, cuci mata. Oh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.